semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut serut tali selempang yang sangat mudah untuk teman-teman pemula. Motifnya juga motif terbaru ya. Untuk project ini saya menggunakan benang politik unit Suga, bisa menggunakan hakpen nomor 4, nomor 5 atau nomor 6. Di sini saya menggunakan hakpen nomor 5 ya. Jika teman-teman menggunakan benang polycherry, jangan lupa playnya di double ya, atau dua helai dirajut sekaligus supaya ukurannya sama. Pembelian benang dan perlengkapan rajut lainnya bisa teman-teman lihat linknya di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Kemudian buat rantai atau chain sebanyak 32 kali. Tas ini kelipatan dari 4 rantai ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, bisa teman-teman tambahkan dengan kelipatan 4. Oke, 32 rantai selesai. Selanjutnya tambahkan 3 rantai lagi ya, sehingga jumlah totalnya ada 35 rantai di awal. Di sini kita akan membuat bagian alasnya dulu. Langsung saja di lubang rantai pertama buat 1 single crochet, dan di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir. Jadi jumlah total SC hingga ke lubang rantai yang terakhir ada 34 SC. Baris pertama selesai, kita lanjut baris kedua dan seterusnya, diawali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya dibalik seperti ini. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet, dengan jumlah total nanti di setiap barisnya ada 34 single crochet. Baris kedua selesaikan hingga ke lubang yang terakhir. Selanjutnya selesaikan hingga baris ke-8. Saya sudah di baris ke-8, selanjutnya saya akan membuat 1 kali putaran lagi untuk bagian alasnya. Untuk putaran terakhir ini di masing-masing lubang sudut kita isi dengan 2 single crochet. Ini tadi sudah kita isi 1, kemudian kita isi 1 single crochet lagi. Jumlahnya ada 2 SC di lubang yang sama ya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 6 kali untuk bagian sisi kirinya. Selesai 6 SC, kemudian kita bertemu lagi di sudut yang kedua. Jadi sama seperti sudut pertama tadi ya, kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama atau SC increase. Lanjut langsung memutar di masing-masing lubang isi dengan 1 SC di bagian ini. Di lubang sudut yang ketiga, 2 SC di lubang yang sama, lalu 6 SC masing-masing lubang kita isi 1. Di lubang sudut yang keempat isi lagi dengan SC increase, lalu di bagian ini isi dengan masing-masing lubang 1 SC. Ini kita isi 1 SC di masing-masing lubangnya dengan jumlah total 40 SC sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga. Oke, ini saya sudah di akhir putaran ya, 1 kali putaran terakhir selesai untuk bagian alasnya. Terakhir slip stitch di SC pertama pada lubang sudut yang pertama tadi ya, kita slip stitch. Untuk bagian alasnya selesai, sekarang kita lanjut ke bagian motif. Awali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 3 double crochet di lubang yang sama.
Jadi jumlahnya ada 4 double crochet ya. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Kita lanjut skip atau kosongkan 3 lubang. 1, 2, 3. Ini kita kosongkan ya teman-teman. 1, 2, 3. Dan di lubang yang keempat kita isi lagi dengan 4 double crochet di lubang yang sama. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran ya. Next, lanjut dengan pola yang sama seperti ini, skip 3 lubang. 1, 2, 3 kita kosongkan. Di lubang keempat, buat 4 double crochet di lubang yang sama. Oke, putaran pertama selesai, hasilnya seperti ini. Di akhir putaran, skip 3 lubang, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Sekarang kita lanjut putaran kedua, sebelumnya kita slip stitch di lubang berikutnya ya. Baru kemudian kita buat 3 rantai di lubang yang sama dengan 3 rantai ini, buat 3 double crochet. Jadi jumlahnya ada 4 ya. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Oke, 4 double crochet selesai. Lanjut skip 3 lubang, kita kosongkan 3 lubang. Di lubang keempat kita isi lagi dengan 4 DC di lubang yang sama. Nah, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang keempat, isi dengan 4 double crochet di lubang yang sama. Posisinya itu tepatnya di lubang double crochet yang kedua ya teman-teman. Di akhir putaran, skip 3 lubang, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran kedua selesai dan hasilnya seperti ini. Lanjut putaran ketiga. Putaran ketiga yang berbeda adalah letak atau posisi 4 DC-nya ya. Kita slip stitch sebanyak 3 kali. Satu lubang berikutnya. 2 dan slip stitch yang ketiga tepatnya di lubang DC yang keempat. Di sini baru kita mulai membuat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian di lubang yang sama dengan 3 rantai ini, tepatnya di lubang DC yang keempat ya, isi dengan 3 DC di lubang yang sama. Jadi jumlah totalnya ada 4 DC di lubang yang sama. Lanjut skip 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang yang keempat, tepatnya di lubang DC yang keempat ya,
diisi dengan 4 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3, dan 4 double crochet. Oke, selesaikan dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Ya, dengan pola skip 3 lubang, kemudian di lubang yang keempat isi dengan 4 DC di lubang yang sama. Di akhir putaran, skip 3 lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran ketiga selesai dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut putaran keempat. Untuk putaran keempat, ini polanya sama seperti putaran kedua ya. Letak 4 DC-nya yaitu di double crochet yang kedua. Langsung saja kita slip stitch di lubang berikutnya. Baru kemudian kita buat 3 rantai, lalu 3 DC di lubang yang sama dengan 3 rantai. Kemudian skip 3 lubang, lalu di lubang yang keempat kita isi lagi dengan 4 DC di lubang yang sama. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Selanjutnya untuk putaran kelima, nanti polanya sama seperti putaran ketiga ya. Letak 4 DC-nya itu di lubang DC yang keempat di sini ya teman-teman. Di akhir putaran nanti kita slip stitch 3 kali ya di sini. Kemudian baru kita buat 3 rantai tepatnya di lubang DC yang keempat. Dan untuk putaran keenam nanti polanya sama seperti putaran keempat ya. Letak 4 DC-nya di lubang DC yang kedua di sini. Jadi kita selang-seling saja ya teman-teman letak 4 DC-nya. Selesaikan hingga putaran ke-13. Putaran ke-13 selesai. Selanjutnya kita akan mengganti warna benang ya. Di sini saya menggunakan benang polycherry teman-teman. Jadi bisa kita double play seperti ini atau dua helai benang kita rajut sekaligus supaya ukurannya sama. Jadi kita ganti warna benangnya sekaligus dengan slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Nah, dua serat benang seperti ini kita tahan, lalu masukkan ke dalam dua serat benang yang ada di hakpen seperti ini. Lanjut putaran ke-14, polanya sama seperti putaran ke-12. Langsung saja kita slip stitch di lubang berikutnya. Lalu buat 3 rantai dan di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 3 double crochet. Lanjut skip 3 lubang. Di lubang keempat, isi lagi dengan 4 double crochet di lubang yang sama. Oke, putaran 14 ini selesaikan hingga ke akhir putaran. Selanjutnya, untuk putaran ke-15, nanti polanya sama seperti putaran ke-13. Selesaikan hingga putaran ke-18 ya dengan pola yang sama. Nanti jangan lupa diselang-seling. Putaran ke-18 selesai. Selanjutnya untuk putaran terakhir kita akan ganti lagi warna benang sekaligus kita slip stitch ya.
masukkan benang ke dalam dua serat benang yang ada di hakpen seperti ini. Lalu di masing-masing lubang isi dengan slip stitch dan satu rantai. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran. Di akhir putaran, slip stitch, lalu buat satu rantai dan gunting benang. Untuk sisa benangnya dirapikan ya. Oke, lanjut saya akan membuat tali serutnya. Ini kita ambil dua helai benang sekaligus seperti ini. Kita akan membuat double chain. Diawali dengan membuat slip knot. Kemudian ambil benang yang satu lagi. Kita masukkan ke dalam slip knot ini. Oke, selesaikan dengan panjang sekitar 65 cm. Selanjutnya, kita akan langsung masukkan tali serut ini ke lubang bagian tas. Jadi ini kita ambil pada bagian tengah ya, atau putaran ke-16. Kita hitung dulu dari kiri dan kanan, ini 3, 4. Ya, jadi kita masukkan lubang tali serut di tengah-tengahnya. Hitung bagian kiri dan kanan itu sejajar ya, teman-teman. Lanjut kita hitung di sini 2 motif, 1 2 masukkan ke lubang yang kedua. Kita hitung lagi 4 motif ya. Pada bagian sisinya 4 motif, masukkan talinya ke lubang motif yang keempat. Lalu pada bagian belakang masukkan ke lubang motif yang kedua. Di sini bagian tengahnya kita hitung 3 motif ya, masukkan ke lubang motif yang ketiga. Lalu 2 motif, masukkan ke lubang motif yang kedua. Bagian sisinya 4 motif ya, sama seperti sisi yang satunya lagi. Lalu di bagian ini 2 motif. Nah, ini selesai ya. Untuk bagian ujung tali serutnya kita ikat seperti ini, atau bisa teman-teman tambahkan aksesoris. Selanjutnya saya akan membuat stopper untuk tali serutnya. Diawali dengan membuat slip knot, lalu buat rantai sebanyak 7 kali. Skip 2 lubang, di lubang rantai yang ketiga buat 1 DC. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 DC hingga ke lubang rantai yang terakhir. Oke, baris pertama selesai. Lanjut baris kedua, awali dengan membuat 3 rantai lalu balik, dan di masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Ulangi seperti ini hingga baris kelima ya. Oke, selesai di baris kelima. Jangan lupa sisakan benang ya untuk menjahit. Cara menjahitnya bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Ini kita lipat dari bagian atas ke bawah ya. Pastikan saat menjahit tali serutnya tidak ikut dijahit ya teman-teman.
Oke, stoppernya selesai. Selanjutnya buat handle dengan panjang sekitar 100 cm ya. Untuk cara membuat handle seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya dan linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi. Selanjutnya tinggal kita kaitkan saja ke bagian tasnya ya. Oke teman-teman, tas rajut serut tali selempang sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Bantu juga follow TikTok Gebrina Crochet dan Instagram Dijah Gebrina. By the way teman-teman, jangan lupa nonton live streaming saya di TikTok Gebrina Crochet ya, setiap hari di jam 8 malam. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya dan selamat mencoba.